Jadi kali ini kita bakalan nge-showcase add-on Skibidi di Toilet update terbaru dari Mamang Telur Mani guys ya. Oke, saya Hoi Nun, balik lagi bareng gue di channel Hoi. Dan ya, bagaimana guys menurut kalian kalau kita nge-review add-on tapi sambil facecam gini guys ya? Apakah menurut kalian bagus gitu? Karena ini kayaknya pertama kali saya nge-showcase add-on tapi sambil facecam-an gitu guys ya. Nah, biar saya makin semangat buat upload video setiap harinya, pastiin kalian udah like video ini guys ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, let's go di subscribe guys. Saya lagi otw 2 juta subscriber, semoga bisa dicapai dalam waktu dekat ini guys ya. Jadi tanpa lama-lama, pastiin kalian tonton video ini sampai selesai biar tahu apa aja updatean yang ada di add-on ini guys ya. Let's go. Oke, jadi di sini itu aku udah buat mapnya guys ya. Nih, Skibidi Telur Man versi 1.4.5 guys ya. Dan ya langsung aja lah sekalian, di sini saya bakalan liatin ke kalian add-onnya guys ya. Nih, add-onnya coy, Skibidi Toy 1.4.5, dan ini update spesial untuk Speakerman upgrade guys ya. Tapi juga ada banyak karakter-karakter baru, terutama si School Toxic Toilet. Nah, itu juga ada guys di updatean kali ini ya. Dan di sini juga ada di bagian behavior, sama itu wajib diaktifin. Lalu di sini juga untuk eksperimennya, ini aku aktifin holiday, upcoming, beta APIs, molang features, dan experimental cameras guys ya. Terus gak ada lagi sih, itu doang. Jadi langsung aja kita play guys ya. Di dalam itu aku udah siapin ada satu chest guys ya. Nah, di dalam chest itu udah lengkap tuh semua add-on-add-onnya guys ya, mobs-mobsnya gitu. Nah, karena di sini ada sekitar 12 mobs yang di-update, so kita bakalan coba mulai dari 6 dulu guys ya. Nanti kita lanjut ke layer yang kedua, 6 mobs gitu coy. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini itu ada cameraman. Ya, cameraman sebenarnya udah ada dari versi sebelumnya, cuman di update kali ini itu dia di-upgrade lagi guys ya. Jadi makin mirip sama kayak yang ada di seriesnya gitu coy. Nah guys, kalian lihat guys ya, tekstur dari Skibidi Toilet buatannya Mamang Telur Man ini emang keren banget guys. Ini udah kayak emang cameraman di-convert ke Minecraft gitu guys ya. Bentuknya mirip banget coy. Oke, nah ini saya nungguin sih Mamang Telur Man itu nge-update cameraman yang bawa weapons itu guys ya. Di sini cameramannya masih yang biasa guys, nggak bawa weapons ya guys ya. Nah, ini dia coy. Karena kalau nggak salah ada lumayan banyak tuh cameraman yang bawa-bawa weapons guys ya. Entah itu cameraman, big cameraman gitu ya kan. Langsung kita lanjut, di sini juga ada big cameraman. Ini juga di-update guys ya dari segi tekstur dan juga animasi guys. Wow, oke. Okay. Jadi seperti ini guys ya. Untuk ukuran sih harusnya sudah ini guys ya, sesuai gitu coy. So itu aja sih untuk big cameraman. Oh ya, aku pengen coba battlein dia sama Skibidi yang biasa lah ya guys ya. Nah, ini ada nih Skibidi Toilet biasa aja ya guys ya. Jangan yang keras-keras coy. Kita pengen ngetes aja. Nah, tuh animasinya guys. Untuk dari big cameraman guys ya. Wah, kalau ngelawan. Wih, gila. Agility-nya kenceng banget. Tiba-tiba datang dia guys. Nah tuh. Tuh lihat. Badannya kursi memang guys ya. Jadi agility-nya cepat gitu ya. Oke, lanjut guys. Kita ke our hero guys ya. Di sini ada Plunger guys. Untuk Plunger cameraman di sini itu di-update lagi biar makin mirip sama kayak yang ada di seriesnya guys. Waduh. Animasi ngeluarin plangernya guys ya. Dan di sini untuk jetpacknya sih masih sama aja kayak di versi sebelumnya. Kalau nggak salah bedanya pas dia megang plangernya ini sih, kata si Mamang Telurman ya, itu udah diperbagus lagi guys ya. Oke, nah gila keren banget ada animasinya gitu ya. Kita lanjut everybody, di sini ada G-Man. Nah, G-Man yang di sini ini udah di-update nih guys. Udah versi yang paling terbaru guys ya, yang ada 6 laser itu loh. Let's go, kita bakalan coba spawn di sini untuk G-Man. Wow. Gila, weh. Dia nyerang cameraman di bawah guys. Dia ngeluarin lasernya dia guys ya. Kalau nggak salah emang ada animasinya guys. So, kita bakalan coba taruh gini. Nah, tuh dia kayak nge-pop up gitu guys ya. Ya, gak sempat coy dikeluarin. Ini kayaknya gara-gara lawannya terlalu lemah sih guys. Waduh, kenapa tuh terbuka? Nah, itu tuh animasinya tuh. Kayak gitu guys.
Gila, keren banget ya G-Man ya. Dan di sini juga udah pakai kacamata, guys. Sama kayak di episode terbaru itu, guys ya. GG coy. Ini baru pertama kali nih aku lihat G-Man yang upgrade, guys ya. Karena di versi Mamang Goji kemarin itu belum ada G-Man yang upgrade, guys. Ini upgrade versi 3.0 berarti ya. Oke, kita lanjut everybody. Di sini ada karakter baru nih. Controller Titan Speakerman upgrade, guys ya. Let's go. Ini kalau ditaruh di dekat G-Man dia gak bakalan berantem, guys ya. Karena masih satu aliansi, coy. So, kita bakalan taruh di sini. Nah, ini dia. Controller Titan Speakerman. Gila, keren banget, guys. Waduh, animasinya, guys ya. Idih, terbang dia, coy, dan diangkat satu kakinya, guys ya. Gila, gigi banget. Guys, kalian komen di bawah berapa nilai untuk controller Titan Speakerman upgrade ini, guys ya. Kalau dari saya udah pasti 100/10, guys ya. Udah 10 kali lebih better gitu loh. Dari ya Speakerman yang mungkin bakalan ada di versi Minecraft buatan orang, tapi kalau buatan Mamang Telurman udah pasti GG, guys ya. Oke, nanti kita bakalan coba battlein juga nih, karena udah lengkap ya, guys ya. Ada upgraded Titan Speakerman, ada G-Man, ada Titan Cameraman, ada Titan Cinemaman juga, guys ya. Oke, kita lanjut dulu ke karakter yang baru. Di sini lagi-lagi Skibidi Toilet ya. Ini namanya Toxic Toilet, coy. Let's go. Kita bakalan coba taruh Toxic Toilet di mana ya, guys ya? Di sini aja kali ya. Kita bakalan coba lihat size-nya apakah udah pas gitu. Wow, gila pas banget. Nih, POV kita kalau jadi kameramen ngelihat si Skull ini tuh ya kayak gini lah ya, guys ya. Sumpah cuy, di sini juga ada tong toksiknya ya. Animasi palanya geter-geter juga ada, guys. Karena di episode 55 ya. Nah, di situ terlihat, guys, palanya si Skull ini tuh ya geter-geter gini, guys. Oke, nanti kita bakalan coba reka adegan juga menaruh Titan Cameraman di sini, guys ya. Di bawah sini juga ada kayak tongnya gitu, guys ya. Kok aku nggak notice yang bawah ini ya? Aku notice-nya yang ada di belakang ini, guys. Ini ada logo. Ada logonya, cuy. Logo radioaktifnya ya, guys ya. Ini kalau ditonjok ini bakalan kebuka ini, guys. Oke, bagaimana menurut kalian, guys, untuk si school toilet ini? Berapa poinnya, guys, ya? Kalau dari saya, 90/10. Mantap sudah, ya. Oke, kita lanjut ke Skibidi yang berikutnya. Bukan. Ini Skibidi biasa. Oke, sekarang kita di layer yang kedua. Di sini ada Basau Toilet. Dan ini adalah Basau Toilet yang dibakar sama TV Woman, guys ya. Jadi langsung aja kita bakalan coba taruh di sini, bro. Wow, gila. Detailnya. Sumpah. Kalau untuk sound sih emang udah akurat ya. Memang telur main ini, guys. Ini dari detail, sumpah. Ini sangat-sangat di luar nalar sih, guys. Detail speakernya, detail saw yang berputar, guys ya. Terus di bagian kepalanya, sumpah ini parah sih detailnya sih. Detailnya gok sih, paling gokil sih ini. Paling mirip juga, guys. Gila. Wow. Oke, kita lanjut, guys, ke karakter yang berikutnya ya. Nanti kita bakalan coba battlein dia sama TV Woman, guys. Di sini ada Camera Woman. Lawan Camera Woman dulu coba. Wih, gila, Camera Woman ini bisa nembak juga, guys. Oke, kita coba taruh di sini. Aduh, kalah. Kukira bisa menang dia, guys. Makanya aku pede nge-spawn banyak ya. Oke, kita taruh di sini. Camera Woman. Nah, tuh dia juga ada animasi ngeluarin weapons ya, guys ya. Nah, tuh cuy. Wow, gitu, guys. Oke, agak cepat ya animasinya ya. Jadi nggak begitu kelihatan gitu loh. Please lah. Diperlambat sedikit ya Mamang Telurman. Harusnya sih Mamang Telurman nonton ini video ini, guys. Nah, tuh. Waduh. Kalah ya, guys ya. Berarti emang belawan lah pokoknya kalau berdua itu. Kita lanjut ke karakter yang berikutnya. Di sini ada Fly Toilet. Nah, untuk Fly Toilet ini sebenarnya udah ada di versi sebelumnya ya. Tapi sama kayak kameramen tadi, kasusnya dia di upgrade dari segi kedetailan dan juga animasi. Nah, ini dia, guys. Tuh, terbang pakai roket jetpacknya dia ya. Oke, seperti itu untuk si Fly Toilet. Kita lanjut nih. Di sini juga ada Big Cloud Toilet. Nah, untuk Big Cloud lagi-lagi sama kasusnya. Dia juga diupdate dari segi animasi biar makin smooth. Oke, ini dia, guys. Giant Cloud Toilet. Let's go. Wih, mana mukanya, Mang? Nah, ini dia nih si Mamang ya. Jadi animasi yang dimakin smoothin sama Mamang Telur katanya sih animasi jalannya, guys ya. Jadi dia makin, ya,
smooth lah gitu lah ya. Namanya juga update smooth. Oke, kita lanjut guys ke karakter yang berikutnya. Di sini ada TV Man. Oh, untuk TV Man layarnya di-upgrade guys. Kata si Mamang Telur Man itu diperhalus lagi ya. Nah, tuh. Ini kayak ada efeknya gitu guys. Seingatku di versi sebelumnya ada cahayanya deh. Ini kok kayak percikan partikel-partikel doang ya. Oke. Dia battle guys, ngelawan Fly sama yang ini ya guys ya. Enaknya TV Man itu bisa ngebuat mundur gitu ya guys ya. Jadi gak ada yang bisa nyentuh dia gitu. Untouchable, untouchable. Wah ini bentar doang lagi kalah nih guys. Nah kan bener. Tuh di bagian layarnya kayak dibuat apa ya, mode apa semut gitu lah. Ya kalau kita gak dapat siaran gitu lah guys. Itu ya. Oke, kita lanjut ke karakter yang terakhir yang di-update. Di sini dimakin detailin di bagian tekstur jubahnya guys. Sama di bagian sininya ditambahin dua kamera ya guys ya. Karena di versi sebelumnya kata Mamang Telur Man itu belum ada guys. Pantes saya ngeh juga sih di versi sebelumnya gak ada itu. Cuman saya gak pengen protes karena saya percaya bakalan di-upgrade gitu guys ya. Di-update. Kita lanjut spawn di sini everybody. Titan Cameraman. Wah, gila. Animasi jubahnya guys. Sumpah keren banget dibuatnya, kayak goyangnya itu nggak depan belakang tapi kiri kanan ya guys ya. Oke. Wah, terbang dia. Nah, ini kamera yang saya maksud ya. Dan ya ini dia di sebelah kiri dan kanan. Ini kalau misalkan ditaruhin toilet, apakah weapons-nya itu keluar ya? Nah, guys. Iya keluar guys. Wah. Mantep sih guys ya. Tapi di versi aslinya, seingatku itu dia masukin kameranya ini ke dalam, baru weaponsnya muncul gini. Ya kalau di versi ini masih kayak di atasnya gitulah ya guys ya. But it's okay. Semoga di next update dibuat jadi lebih mirip gitu guys ya. Oke coy. Tuh kayak gitu guys ya. Oke. Karena dari tadi kita belum ada battle-battle, kita bakalan coba battle nih guys ya. Kali ini kita bakalan coba taruh 3 guys. Sama kayak yang di versi animasinya terakhir kali di episode 57 part 1, kita bakalan taruh Titan Cameraman, G-Man Upgrade, dan juga Titan Speakerman Upgrade yang infected guys ya. Let's go!